menyadari situasi pertambangan batu bara yang belakangan ini mengalami penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan produksi, di mana situasi itu kemudian menyebabkan banyak perusahaan tambang batu bara yang pada akhirnya harus merumahkan pekerjanya, bahkan berakhir hingga sampai melakukan PHK. Persoalan ketenaga kerjaan ini tak jarang kemudian menyebabkan persoalan-persoalan antara pekerja dengan perusahaan tambang. Tentu saja runutannya adalah terjadi pada penyelesaian proses hubungan ketenaga kerjaan ini yang tak jarang bahkan banyak melanggar regulasi ketenaga kerjaan itu sendiri. Menyadari situasi itu, PT Brokol selaku perusahaan tambang terbesar di Kabupaten Berau dan memiliki banyak subkontraktor yang bekerja di areal konsesinya, kemudian berinisiatif untuk menggelar workshop hubungan industrial dalam rangka menyamakan persepsi jika terjadi persoalan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan tambang batubara. Dalam workshop tersebut, Bupati Berau Muharam berkesempatan hadir dan banyak sekali memberikan saran masukan pendapatnya di hadapan manajemen perusahaan maupun para pekerja. Seperti apa saran masukan dan pendapat Bupati Berau tersebut? Saudara, saksikan liputannya. Kan kita mengalami masalah. Kenapa timbul masalah? Persepsi antara manajemen perusahaan dengan buruh dan karyawan. Seorang owner yang mengamanatkan kepada manajemennya untuk berbisnis, pasti pikirannya adalah bagaimana supaya perusahaan itu bisa eksis, maka semaksimal mungkin pengeluarannya ini, ya, dua. Tidak ada pengusaha dengan pengeluaran sebanyak-banyaknya. Keuntungan lebih optimal, gitu. Sehingga semakin memberikan peluang untuk mengembangkan lagi usaha dan bisnisnya. Sudut pandang seorang karyawan beda lagi. Karyawan inginnya dia adalah gajinya agak memadai dan kalau perlu tinggi, dengan suasana kerja yang nyaman, terus banyak, tidak terlalu banyak aturan yang jelimet, yang bikin susah, ya kan? Kemudian, kalau bisa ada waktu cuti yang memadai, disertai dengan biaya cuti. Dan, kalau boleh, jangan ada yang di PHK. Itu sudut pandang buruh. Kita ingin semua berada dalam suasana nyaman, menurut persepsi dan keinginan. Ketika kita berbicara tentang sudut pandang di dalam kita lupa melihat sudut pandang dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, tentu saya sebagai bupati, sudut pandangnya dengan perusahaan, sudut pandangnya buruh, dengan saya tentu berbeda. Perbedaan persepsi antara usaha pihak manajemen dan buruh hadirlah di tengah-tengahnya sebuah regulasi yang mempertemukan antara keinginan yang berbeda ini supaya sama-sama kita menghormati dua sisi ini dan kita bisa ketemu lewat penegakan regulasi yang profesional. Pertemuan ini saya kira bapak-bapak dan sekalian dalam rangka itu supaya ketika kita jadi buruh sudut pandang kita diingat juga dong kalau suatu saat saya jadi owner. Sesaat jadi manajemen. Begitu juga sebagai seorang pengusaha, ingat juga dong ketika dulu Anda susah, ketika Anda jadi buruh juga awalnya, kemudian merintis sebuah bisnis dan akhirnya sekarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan, bahkan mengelola sebuah perusahaan, ingat juga dong bagaimana waktu susahnya jadi buruh.
Nah, untuk itu bapak-bapak dan sekalian, ketika kita menyadari itu semua, saya kira jadi pengusaha tidak terlalu kejam terhadap buruh, dan seorang buruh pun tidak semena-mena dan tidak senyaman-nyamannya juga menekan pengusaha dan berpikir bahwa pengusaha ini juga menghidupi 90.000 orang di kabupaten ini. Nah, sehingga bapak-bapak dan sekalian, saya kira yang intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah, mari seorang pengusaha, manajemen perusahaan, itu juga buruh dan serikat-serikatnya, mari kita menjadikan regulasi itu sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau 5 orang, 10 orang, satu bupati, kemudian kita diskusikan resolusinya, daripada mengerahkan maksud begitu banyak, Anda capek, lelah, panas-panas, padahal belum tentu bisa menjadi solusi yang terbaik. Demo itu Anda lakukan ketika bupati sudah buta tuli dan tidak mau mendengar kalian. Saya hari ini 24 jam bapak saya siap menerima diskusi-diskusi dengan teman-teman. Kalau Anda sudah ke istana tutup pintu, ke wakil bupati tutup pintu, ke bupati tutup, nah itu baru kalian saya suruh perintah demo kalian. Tapi kalau semua pintu-pintu ini masih terbuka, ngapain? Gak ada demo itu yang efektif bapak-bapak dan ibu sekalian. Walaupun saya juga bukan demo, saya menghargai kalian sebagai guru yang ingin menunjukkan eksistensi saudara, boleh. Tetapi saya sarankan selama masih terbuka pintu-pintu diskusi dialog, kenapa masih mengarahkan masa terlalu banyak yang terkadang ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang pada akhirnya tidak lagi objektif ingin mencari solusi, tetapi lebih kepada memperalat kalian. Ini yang kita tentu tidak inginkan bapak-bapak. Oleh karenanya bapak-bapak dan sekalian, usaha tentu harus profesional, guru pun harus profesional, dan ingat target seorang pengusaha untuk memaksimalkan agar supaya perusahaannya tetap eksis, tentu tidak lain dan tak bukan adalah karyawan juga harus profesional mengikuti regulasi-regulasi yang sudah digariskan oleh perusahaan. Tentu dalam hal ini sebagai fasilitator, tentu juga yang harus saya sampaikan, betul-betul memahami regulasi itu dengan baik. Masuk juga pengusaha. Diperlukan adanya mediator yang betul-betul profesional. Untuk itu bapak-bapak dan sekalian pada hari ini, saya kira sudah berkumpul para narasumber-narasumber yang menurut saya pasti kapasitasnya tidak diragukan lagi. Mudah dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian yang mengisi atau menjadi narasumber dalam workshop ini bisa memberikan nuansa baru di dalam dunia industri di Kabupaten Brebes. Harapan saya dan berharap pertemuan ini membawa angin segar buat kondusifnya bisnis di Kabupaten Brebes. Ada sebagian persepsi dari pimpinan-pimpinan daerah ini, ya ke legislatif, ya ke eksekutif, ini memanfaatkan momentum ini yang sedikit atau banyak mau digiring ke arah politik. Ini yang keliru menurut saya bapak-bapak dan ibu. Keliru sekali kalau sebuah regulasi sudah mulai mau digiring ke arah. Harus ada juri yang betul-betul profesional untuk memberikan penilaian. Kalau diselesaikan secara politis boleh. Seorang bupati bisa jadi fasilitator, di starter boleh jadi fasilitator, anggota DPR boleh jadi fasilitator. Tapi ketika dalam pertemuan itu, dalam fasilitator itu ternyata tidak menemukan titik temu, masa kita harus biarkan berlarut-larut dalam ketidakpastian, sementara kita tidak berusaha untuk mencari solusi yang lebih tepat. Disitulah kita serahkan kepada PHI sebagai sarana terakhir dalam rangka untuk mencari kepentingan. Karena sudut pandang pengusaha ada, sudut pandang buruh juga ada. Siapa yang menjadi juri paling tepat? Itulah negara memberikan kesempatan itu bapak-bapak dan berownews.com.